Kawan-kawan Hussein. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini bersama saya Mr. Tech dalam tutorial Mr. Tech. Okey, hari ini aku nak buat satu tutorial, bukan tutorial sangat, tetapi sebagai perkongsian lah daripada aku, iaitu fotografi produk. Nampak tak? Jeng. Okey, oh seksinya baju aku lah, tak kisahlah. Panas tak? Lagipun tak ada orang tengok kan. Tak apa. Okey. Kat sini aku nak share sikit fotografi produk ni. Kalau kita nak buat ambil gambar produk, ya ada satu setting yang lain sikit lah. Dia tak sama seperti setting mikro. Then dalam fotografi produk ni, yang paling penting sekali ialah tripod. Tripod amat penting. Ni aku guna tripod biasa je ni. Tripod apa ya? Stabilizer. Okay. Ni aku guna tripod stabilizer je sebab aku malas nak guna tripod ni. Ada sangat professional tripod saja je nak. Nah, apa ni? Nak kalau kereta kat depan dah hinggi lah. So dia problem sikit. Then yang kedua, yang pertama tripod yang penting, dan yang kedua Allah Subhanahuwataala. Apa ni? Shutter wireless. Kalau boleh. Sebab tak perlu tekan kat sini. Yang mana kalau kita guna fotografi produk ni, kita akan automatik, kita akan guna low speed. Taklah low speed sangat, tapi agak low speed lah. Mungkin antara 60 hingga 40. Tapi bagi aku tu dah low speed lah. Kalau guna tangan, goyang. Boleh guna kat situ, tapi mungkin akan ada shaking lah. Kalau guna tripod, kalau guna wireless shutter ataupun wire shutter, remote shutter, mungkin gambar kita akan lebih wow. Okay, dan yang ketiga trigger. Yang ketiga trigger, dan peralatan dia lighting. Peralatan yang wajib adalah lighting, softbox, trigger, dan flash. Flash wajib. Ni aku guna flash make it apa entah aku lupa. Yang aku barulah beli. Barulah sangat. Tak kisahlah. Okay. Now jom kita try. Okay. Aku nak letak phone aku. Ni tripod Victory apa? Victory 3010. Ni tripod. Aku nak jual ni. 180. Siapa mahu? Dia design dia design mount photo. 100% design mount photo. Okey, jom kita letak phone. Aku nak letak phone kat sini. Okey, jom kita try. Yang pertama sekali kita kat sini aku guna setting 11, aperture 11, f11 dan shutter 20. ISO aku guna ISO 400. 400 ni agak tinggi, nanti kita akan turunkan sedikit untuk apa ni? Untuk lebih cantik lah kot, untuk mengurangkan noise. Dan aku nak try setting guna vivid sebab mode picture setting rasa mode dalam portrait. Okay, aku guna vivid. Sebab kalau kita guna vivid, color dia, gambar gelap tak apa lah, color dia akan lebih cantik lah, lebih menyala. Makin cerah, makin terang cahaya dia.
Dan white balance aku guna daylight. Okay, jom try. Okay, aku nak share something. Kalau korang tak ada trigger, korang pergi kat flash, korang tekan mode sampai korang cari mode iaitu S2. Yang S2 ni, yang mana apabila flash kat kamera nyala, maka yang sini nyala, dia akan serentak. Okay, itu yang bagi miskin macam aku yang tak mampu nak beli trigger. Okay. Gambar sana ni agak kurang sikit lighting, tak cantik. Kita nak setting lighting. Tak kat mana ya. Super Visa. Saya tak puas hati sebab something yang mencabar bagi aku dalam fotografi produk ni, position objek. Sebab yang pertama bagi aku position yang payah, yang susah. Yang kedua lighting. Setting tak apa, setting kita boleh adjust. Lighting tu susah. Lighting dengan position kena kreatif. Kreatif. Tapi tak pernah pun teman simpan apa-apa pun dalam hati teman dia. Malah, teman pun maaf pada Pak Jamil. Dia ada semua kesalahan teman. Mutuskan tunangan tanpa menceritakan keadaan dia sebenar-benarnya. Flash agak kuat. Kita kurangkan sikit. Kita guna 4, sana 2. 8, kita try 8. Okey, kita try ya. Oh. Wow. Nice. Oh. It's bad lah. Tak boleh. Hingga tu tak boleh. Something yang mencabar dalam fotografi ialah bagi aku tak kisah semua pun, sama ada wedding, portrait, landscape, micro, close up, produk. Yang susah ialah position ataupun angle. Tak susah angle kita boleh kreatif. Position, objek tu nak duduk kat mana, nak duduk macam mana, itu yang susah. Faham? Oleh kerana kita hidup dalam demokrasi pimpin, saya usuh bekas penari kebudayaan ini mengacurkan supaya kita membuat undian. Siapa-siapa di sini yang menyokong supaya rumah Kak Limah itu kita bakar dan kita menang dalam suara ini, sila angkat tangan macam saya. Cahaya agak keras. Kita try softbox. Kita try guna softbox. Takut-takut kita dapat lighting yang menarik. Okay, kita dah masukkan softbox DIY. DIY je softbox ni, tak perlu beli-beli pun. Kalau korang kaya, korang belilah. Kita try softbox dan kita tengok hasil dia macam mana, okey? Allah, ini kena.
Okay, jom try. One more. Bagi aku biasa is not a something best. I get the something but not that special. Tapi okey lah bagi ku. Dan kita try yang ubah sikit. Pada. Saya pun minta maaf lah pada kampung semua ni. Sebab sanggup tinggalkan mak saya. Semata-mata semata-mata nak cuti. Kamu walaupun dah jadi artis, gagal ngores, sesekali itu baliklah kampung jenguk mak kamu. Ini tak pernah kamu buat pun. Okey, kita try. Kita... One more. Saya balik Pak Javid, tengok mak saya. Sebab saya tahu kampung kita semua ni, bukannya pedulikan mak saya kan? Kan? Ha? Kan? Sebab itulah bukti seram ni tak leh. Rupanya bukan tu, ye. Baru mati, amur. Itulah teman yang ada. Manalah itu? Habis malam tu? Nang nak pun ada? Kalau kita ingat dia, dia ingat kita. Sebab itu dia mari jumpa kita. Aduh. Okey, kita tengah. One more. Please. Aduh, aku nak jumpa demo. Itulah. Teman dah apa dah? Sinar matamu bagai api menyambar. Ya, tetapi menjadi apa namanya, berkali sakitnya hati. Aku bila gambar yang kamu tak kecewa mak kamu malam kenapa? Walaupun dia tu gila sepera, dia tu mak kamu tau, mak kamu kerti. Bukan tak nak kejar, babu. Sebab saya tahu dah, mak saya mesti balik rumah. Tak sangka apa sanggup pertahankan ini. Fokus. Lebih daripada sanggup kalau kebaikan duduk 4 kali setiap hari. Dapat betul apa? Kan? Amain jiwa ni. Tak cun lah. Bapak kita dah panggil tu. Mak cantik lah. Nenek dia pun meninggal muda. Lastly, I get it. Memang mereka. You see that? Wow. Akhirnya bagi aku dah berpuas hati. Kau tak tahu ke? Cik meninggal 6 bulan selepas. Tapi aku nak send gambar ni kat Mai Sifu, entahlah okey ke tidak. Okey, dah bagi aku gambar ni dah berpuas hati. Aku nak masuk kat laptop aku dan aku nak edit sedikit. Mungkin lighting nak kasi smooth sikit ke apa.
Dan aku rasa video tutorial cukuplah sekadar ini dulu. Semoga dapat something yang bermanfaat lah untuk korang. Maaflah kalau video ni terlalu panjang. Dan kalau bermanfaat, sila like, subscribe, share dan komen. Kalau tak bermanfaat langsung pun bagi korang, jangan apa-apa, just tengok je. Okay, faham? Terima kasih kepada yang menonton. Subscribe, like dan share to komen. Terima kasih. See you next tutorial. Okay, bye. Assalamualaikum.